Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Najril Almanap. Semoga sehat dan sukses selalu. Bagi yang baru bergabung di channel ini, dimohon untuk menekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Di alur cerita buku harian seorang istri yang akan tayang nanti malam, terlihat Nana sedang menangis. Apa yang terjadi yang bisa membuat seorang hati Nana menangis? Kemudian Dewa pun tak tinggal diam. Melihat sang istri menangis, ia membujuk dan merayunya dengan sekuntum mawar merah supaya Nana tidak bersedih lagi. Akhirnya, Nana pun luluh lantah dengan rayuan gombal sang suami. Nana pun tersenyum kembali. Nana sangat bahagia mempunyai sosok suami yang sangat perhatian dan peduli terhadapnya. Kemudian, di adegan selanjutnya, terlihat Bu Farah Buana sedang mengatur siasat untuk menjalankan rencana kotornya bersama Alia. Untung saja Pasha mendengar mereka berbicara dan mengancam Alia. Apabila terjadi suatu masalah dengan Dewa dan Nana, Pasha akan menuduh kepada Alia dan Bu Farah yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Lalu berikutnya, ternyata benar. Ada rencana kotor yang dibuat Bu Farah dan Alia dengan melibatkan Dina. Tiba-tiba Dewa tak sadarkan diri dan menjebak Dina sedang bersama Dewa di dalam sebuah kamar. Kemudian sudah diatur sedemikian rupa oleh Bu Farah Buana dan Alia. Nana pun dibawa ke kamar tersebut dan melihat sang suami yang tak sadarkan diri di dalam kamar bersama seorang wanita, yaitu Dina. Nana sangat terkejut dan shock melihatnya. Bu Farah pun tak tinggal diam. Ia sangat senang karena rencananya berjalan sempurna. Dia pun segera memanfaatkan situasi ini yang sudah dirancangnya bersama Alia. Bu Farah pun menyuruh Nana supaya bercerai dengan sang suami Dewa. Akankah Nana menuruti permintaan sang ibu mertua? Dan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Nana? Terus saksikan di video-video terbaru selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.